Om Swastiastu, anak-anak ibu. Sekarang izinkan ibu untuk membuka masker agar lebih gampang menjelaskan materi pada hari ini. Untuk sekarang, materi yang akan ibu berikan yaitu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Perkenalkan, nama ibu Loh Widiari SPD. Ibu mengajar bahasa Bali di SMP Negeri 6 Singaraja. Selanjutnya, yaitu mengenai arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama ada arti dari kata wawasan, yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata artinya pendidikan dan mandala artinya tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan bekerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan atau menjadi hubungan yang serasi. Selanjutnya, yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Selanjutnya, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar wang. Thank you.
Thank you.